Halo guys, apa kabar? Aku Mimi Mama. Jadi hari ini aku lagi ada di lapangan desa di Rikhui, Xi'an. Kita lagi ngantri guys untuk tes swab di ujung sana. By the way, ini udah yang ketiga kali dalam minggu ini. Tes swab gratis untuk semua warga. Berhubung kasus COVID-nya udah naik terus dalam minggu ini guys. Jadi pemerintah sini menginstruksikan untuk penyekatan dan sekarang kita lagi beli beberapa kebutuhan. Kebetulan di rumah udah ada beberapa yang habis. Jadi di supermarket itu situasinya kayak gini, nggak berdesakan guys, nggak terlalu ramai juga. Tapi tadi sayurnya ini udah pada habis. So setelah belanja kita langsung antri dong, dan ternyata antriannya lumayan panjang nih teman-teman. Tuh lihat, kita bukan yang di paling terakhir ya antriannya. Ini sampai ke sana masih ada lagi, tapi alhamdulillah nggak berdasarkan teman-teman. Ada beberapa orang yang baru datang juga untuk persiapan besok penyekatan di setiap wilayah desa ya teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk video lainnya.